cowok-cowok di Indonesia. Mungkin jap. Ini boleh carikan. Belum menikah. Belum. Belum, malangnya belum. Mungkin boleh dipromot ini. Pucuk cinta. Boleh ni masaknya tempe itu rangup, boleh. Astagfirullah. Bersama Fad dan Fia, dilazatkan oleh Slimo Coffee, kecantikan sebenar seorang wanita bermula dengan secawan Slimo Coffee Mami Hot. Manis FM, gaya pantai timur. Ya, assalamualaikum kepada anda semua yang masih lagi setia dengarkan Manis Express bersama dengan Fad dan Fia di sini. Terima kasih diucapkan. Nah, sekarang ini kita dah pun masuk ke jam yang kedua dan hari ini sedikit istimewa lah. Aku kata lebih special sebabnya kami di Manis Express yang dilazatkan oleh Slimo Coffee memang power dan sekali minum buat anda jatuh cinta dengan kelazatan dan aroma yang memikat hati gitu. Slimo Coffee Mami Hot, layari juga Facebook Slimo Coffee. Kita di jam yang kedua ini kita ada orang jauh, Fad. Yeah. Ini memang jiran kita tapi bukan jiran sebelah rumah. Bukan, ini jiran sebelah negara. Negeri pun bukan, ni negara ni. Yeah. Jadi kepada anda semua juga, sekarang ini kita bersiaran langsung di Facebook Manis FM untuk anda ikuti. Yep. Secara live di sana. Kalau mau lihat siapa lagi gampang ni, ganteng. Gampang itu mudah. Siapa lagi ganteng antara saya ataupun tetamu kita hari ini, anda kena tentukan kat komen tu. Anda boleh komen lah siapa lagi ganteng. Mas Fad ataupun mas orang lagi. Iya, itulah itu. Jadi kita pun tak naklah biarkan kita punya tetamu, kata tak sopan, kita biar tetamu kita tunggu lama-lama kan. Jadi sekarang ini kita bersama dengan Cak Lonjong. Apa kabar? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas sekali. Apa khabar hari ni Mas Cak Lonjong? Panjang tu nak panggil macam mana ni? Panggil Mas saja boleh. Cukup Cak saja. Jangan tak usah panggil Mas. Cak. Okey. Baik, jadi apa khabar hari ini? Baik ke? Cak? Alhamdulillah, sangat baik. Akak Fia. Iyalah, bolehlah. Akak pun bolehlah. Okay. Cak, terima kasih kerana pakai baju itu TFC, Terengganu Football Club. Di mana kita sekarang ini pun ke udara di negeri Terengganu. Dan kalau di belah kanan bahu Cak itu tertera Manis FM, logo Manis FM di situ. Sampai ke belah situ Cak. Sampai ke Indonesia Manis itu FM. Itu yang kita banggakan sebenarnya. Saya sebenarnya waktu awal pertama kali memakai baju Terengganu ini notice ada Manis FM. Saya kira Manis FM ini apakah radio? Ternyata betul ada radionya ternyata. Jadi apabila melihat pada video-videonya Cak itu, kita lihat ada Manis FM, kita wajib panggil ini kan. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Cak kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Jadi kita tahu sebenarnya hubungan antara Malaysia sama Indonesia ini kayak adik beradik gitu, kan? Walaupun betul, bergaduh-gaduh manja kadang-kadang lah kan, tapi dia sebenarnya sayang satu sama lain. Kalau ada dari orang lain yang mengata sama Malaysia, Indonesianya datang untuk backup kita. Bila ada orang mengata sama Indonesia, Malaysia datang bersama army-arminya backup juga Indonesia. Itu isu Israel baru ini, kita punya tentera bersatu cyber hati. Kita saling bersatu untuk mengoyakkan tentera Israel. Jadi di awal ni kita tahu pandemik COVID-19 ni bukan saja Malaysia, malahan Indonesia juga ada kesan yang sama. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit kepada anda semua yang belum kenal lagi siapa itu Cak Lonjong pun. Mungkin Cak boleh beritahu cerita sedikit atas belakang Cak dan setakat ini macam mana keadaan di Indonesia. Cak, silakan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cak Lonjong. Saya daripada Indonesia ya. Kalau untuk COVID sebenarnya, teruk parah sebenarnya, sama saja. Iya. Sama saja Bang, sama saja Kak ya, sama saja. Dekat Indonesia pun juga teruk parah ya. Tapi Indonesia seperti dekat Malaysia ada PKP. Kalau dekat Indonesia ini istilahnya kita bukan PKP tapi PPKM.
Itu. Jadi gaya caranya sama saja. Kita semua dilarang keluar dari rumah ya. Iya, betul. Cuman untuk lebih ketat, lebih tegas mungkin dari Malaysia mungkin ya. Kalau Malaysia kan hanya satu rumah, hanya satu orang saja yang boleh keluar. Tapi kalau Indonesia ini it's okay lah, masih lampu kuning lah, masih yellow card lah, tidak red card. Iya, okay. Jadi daripada segi pekerjaan juga mungkin Cak boleh kongsikan. Cak sepenuhnya merupakan YouTuber ataupun ada kerja-kerja sampingan yang lain, Cak? Okay. Kalau saya kebetulan ada beberapa company ya, perusahaan ini perusahaan media. Kebetulan saya ini salah satu editor. Jadi selain YouTuber, saya editor video dari perusahaan-perusahaan tersebut. Baik, jadi dari mana datangnya minat ataupun dari mana datangnya idea untuk membuat satu YouTube channel tetapi berkisarkan atau lebih berceritakan tentang keistimewaan, keunikan Malaysia itu dan apa yang perlu, yalah dari sudut yang positif lah kan, itu bagaimana boleh timbulnya idea itu? Okay, sebenarnya saya lebih ke arah tertanya-tanya atau dekat Indonesia itu istilahnya penasaran, ingin tahu ya, curious tentang bola sepak sebenarnya. Awalnya itu dari situ dulu. Seperti yang kita tahu, bila pertandingan Malaysia dan Indonesia ini sepertinya selalu seru untuk kita ikuti, kita nantikan kan. Begitu. Lalu awal-awal saya ber-YouTube itu saya mereaction pertandingan antara Indonesia dan Malaysia. Dan memang waktu itu ya saya memang harus mengakui permainan dari Malaysia sangat cantik. Dari permainan depan, tengah, belakang ini sangat cantik ini permainan Malaysia. Walaupun dari hati saya, aduh ini kenapa Indonesia harus kalah dengan Malaysia, begitu kan. Tetapi memang ya realitanya memang permainan Malaysia lebih bagus waktu itu daripada Indonesia kan. Nah dari situ akhirnya ramai sekali komen yang positif ya, daripada netizen Malaysia. Semangat Cak, Indonesia tak boleh menang hari ini, mungkin next time, next pertandingan boleh menang. Dari situ akhirnya saya jadi curious lagi, penasaran lagi, tertanya-tanya lagi seperti apa sih Malaysia kan. Ya ternyata memang ya ada beberapa hal-hal positif yang patut dipelajari untuk diterapkan di Indonesia memang. Macam Cak sendiri pernah sampai ke Malaysia atau belum lagi? Alhamdulillah tahun 2019 sebelum COVID, waktu itu bulan November, saya berada di Bukit Jalil untuk melihat pertandingan bola sepak antar Malaysia dan Indonesia waktu itu. Dan Cak ada juga buat video di mana dia memakai baju garuda Indonesia dan berada di depan khalayak penyokong-penyokong Malaysia. Dan kepada semua yang belum lagi tengok saksikan video tersebut, boleh ke YouTube Cak Lonjong. Banyak video-video di sana yang mengetengahkan sebenarnya tak perlu bermusuhan. Kita serumpun. Kita serumpun itu sering menjadi satu kalau kita lihat di komen-komen, di komen page bola sepak Indonesia, page bola sepak Malaysia. Ramai yang menggunakan perkataan kita serumpun itu untuk meredakan keadaan. Jadi tadi Cak ada cakap tentang permainan Malaysia. Cak pakai jersey Terengganu, maksudnya Cak berminat juga dengan cara permainan pasukan Terengganu ke atau macam mana Cak? Macam mana boleh dapat jersey tu? Ada cerita ke macam mana? Sebenarnya ramai sekali tim bola sepak dekat Malaysia ini yang saya minati. Salah satunya adalah dari Terengganu. Ada beberapa pemain-pemain yang saya ikuti. Ya walaupun Terengganu tahun ini lagi-lagi tidak memimpin kemenangan ya, tapi it's okay. Pertandingannya sangat, permainannya juga sangat cantik sekali dari Terengganu. Lalu cerita saya mendapat jersey Terengganu ini sebenarnya ada salah satu kawan baik saya dari Terengganu yang bernama Amirul Amin. Dia mengirimkan saya satu jersey Terengganu ini. Jadi makanya terima kasih lah untuk kawan saya yang ada di sana. Iya, jadi itulah kisah di sebalik jersey Malaysia disarungkan oleh Cak tu kan. Dan juga kami turut berbangga lah sebab ada lambang Manis FM di situ kan. Baik, jadi kita ingin bertanyakan kepada Cak kan. Bermulanya hanya untuk membuat video reaksi apabila melihat kepada permainan bola sepak. Tapi kalau kita tengok kepada channel YouTube Cak Lonjong sekarang ini, ianya lebih mendalam. Ianya lebih menunjukkan
menunjukkan segala keunikan, segala dari sudut yang lebih positif tentang Malaysia itu sendiri kan. Jadi itu juga merupakan satu perkara yang sangatlah murni sebenarnya. Jadi kalau kita melihat kepada hubungan masyarakat antara Malaysia dan Indonesia, seperti yang saya bagi tahu tadi, kita ini ibaratnya adik beradik. Ada kadangnya bergaduh, tapi ada masanya sangatlah sayang menyayangi antara satu sama lain. Dan jadi kita tahulah antara pergaduhannya itu pun kadang-kadang hanyalah perkara-perkara kecil seperti asal-usulnya makanan, sejarah, sukan kan, dan juga trend-trend terbaru di TikTok juga ada kita dapat lihat unsur-unsur perbalahan itu berlaku. Jadi dengan adanya video-video ataupun konten-konten daripada Cak Lonjong ini, bagaimana Cak melihat kepada impaknya dengan hanya membuatkan video-video sebegini untuk hilangkan ataupun untuk kurangkan sedikit perbahasan antara dua negara ini? Apa komen Cak? Iya, sebenarnya kalau dari impact ini sebenarnya tidak hanya saya saja, tetapi di luar sana ada juga sangat banyak sekali YouTuber Indonesia yang mereaction Malaysia. Dan alhamdulillah sampai saat ini impact-nya sangat baik sekali. Kami dari Indonesia juga akhirnya mengenal, oh ternyata tidak hanya di Indonesia yang ada batik, di Terengganu pun juga ada batik. Nah, dari situ kan akhirnya kita menimbulkan apa ya, pelajaran untuk kita. Sebenarnya batik itu bukan milik Indonesia, bukan milik Malaysia, tetapi milik Nusantara. Sebelum berdirinya Indonesia, sebelum berdirinya Malaysia, batik itu sudah ada dari dulu. Lalu apa yang harus diributkan kan begitu? Dan tren-tren kat TikTok itu salah satu misal ya. Cantik banget, ya Allah cantik banget. Saya suka tren-tren di mana kita berkongsi tren. Kadang tu kita ambil tren dari Indonesia dan kadang-kadang itu seperti yang dipakai dengan Bang Fat itu kan, kalau tak silap itu batik juga kan? Batik nih, ini batik. Sepatutnya jadi, kita bersama berkumpul, kita appreciate-nya bersama, bukannya malah ini saya punya, itu awak punya, tidak. Sepatutnya kita bersama-sama turut berbangga dengan apa yang kita ada kan. Itu kalau kita hanya bercakap satu pasal saja, satu batik ya, satu pasal saja masalah batik. Belum lagi masalah rendang lah, masalah silat lah, masalah keris lah, itu panjang sekali itu. Jadi saya kira tidak elok ya kalau hanya milik Malaysia saja, hanya milik Indonesia saja, karena alat-alat ini, benda-benda ini itu sebenarnya sudah ada sejak dari zaman nenek moyang kita sebenarnya. Lalu apa yang diributkan sebenarnya kan seperti itu. Jadi betul. Cak, macam reaksi daripada kawan-kawan Cak ke jiran-jiran ke tetangga ke ataupun kawan-kawan di sekeliling Cak yang sentiasa bersama dengan Cak, ada tak bagi kata-kata, Cak kenapa nak menaikkan apa tu tradisi ke, macam mana positifnya orang Malaysia ke, kenapa tak angkat kreativiti ke ataupun cita-cita masyarakat di Indonesia sendiri, kenapa memilih untuk mengangkat Malaysia dan banyak lagi negara-negara yang ada sejarah-sejarah tersendiri di Eropah dan sebagainya, kenapa memilih Malaysia, Cak? Karena kembali lagi kita bahasanya hampir sama. Pola hidup kita hampir sama. Budaya kita hampir sama. So, saya rasa kalau saya membahas Jepun, saya pun tak paham bahasanya seperti apa kan. Aisiteru saja yang saya paham kan. So, kita tak perlu pening-pening lah harus membahas negara Jepun, negara Amerika. Terlalu jauh. Terlalu jauh untuk saya ya. Karena saya merasa tidak pandai-pandai sangat gitu. Jadi adanya jiran negara Malaysia yang hampir sama tempat tinggal atau budayanya hampir sama dengan Indonesia, so ya apa salahnya kalau saya membahas tentang negara Malaysia, satu rumpun itu kan. Begitu. Dan saya juga kesungguhan Cak itu sendiri apabila melakukan satu-satu kontennya itu, Cak benar-benar belajar ataupun study tentang apa yang ingin diperkatakannya itu kan. Setiapnya itu ada usahanya. Dan itu sangat-sangat kita hargai. Kerana dengan video-video sebeginilah sebenarnya memberikan lebih banyak education ataupun sedikit pendedahan kepada kita semua yang berada, tak kisahlah, yang serumpunlah di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Singapura kan. Kalau boleh kita sepatutnya bersama-sama bersatu hati. Kita jaga sama-sama kita kan. Dan baik, satu video yang sangat menarik. Karena perhatian. Karena begini Kak Fia, karena begini, ini makluman juga untuk Kak Fia sama Bang Fat ya.
Sebenarnya ini ramai juga penduduk Indonesia ini mengira bahwa Nusantara itu dari Sabang sampai Merauke. Mm-hmm. Sebenarnya lebih luas lagi, Nusantara itu tidak hanya dari Sabang sampai Merauke yang ada di Indonesia, tetapi mm-hmm. Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan mm-hmm. Thailand, Filipina bagian selatan kalau tak silap, yeah. ya, atau bagian utara saya lupa, itu juga sebagian dari Nusantara. Makanya di sana pun di Thailand, Filipina, di Brunei, Singapura juga ada silat. Mm-hmm. Nah, itu dia. Iya. Itu yang membuktikan mungkin kalau kita satu rumpun satu Nusantara, betul tak? Iya. Kalau silap tolong dibenarkan ya. Betul, betul, betul. Jadi itu kita sebenarnya satu keluarga yang besar. Iya, cuma kita aja tidak betul, tidak betul-betul kita menghargai. Kita terpisah karena bendera atau penjajah iya. sebenarnya kan. Itu. Baik, jadi ada satu video Cak yang sangat menarik perhatian saya apabila Cak membuat satu eksperimen di mana dia pergi kepada orang ramai di Indonesia untuk nak membakar bendera Malaysia, Jalur Gemilang dipanggilnya itu. Tetapi reaksinya orang ramai itu sedikit sebanyak membuatkan saya sebab. Sebab kita melihat bagaimana jiran negara kita juga turut sangat berbangga dengan Jalur Gemilang, sangat hormat menghormati. Dan jadi kita ingin bertanyakan juga cerita di sebalik video tersebut. Mungkin ada yang kita tak nampak atau bagaimana, boleh Cak kongsikan sedikit kepada kita. Okay. Itu sebenarnya video itu berawal saya terinspirasi dengan salah satu YouTuber yang ada di Malaysia. Beliau bernama Daniel Nawawi. Daniel Nawawi ini beliau dari Malaysia. Dia membuat sosial eksperimen untuk membakar bendera Indonesia. Lalu respon Malaysia, orang-orang Malaysia, alhamdulillah mereka tidak mau. Meskipun mereka diberi lighter, mereka tak mau membakar. Dari situ saya akhirnya tergugah hati saya untuk membuat sebuah eksperimen yang sama. Dan alhamdulillah ini saya tidak ada unsur settingan atau apa. Alhamdulillah semuanya responnya sangat-sangat positif. Meskipun saya kasih duit berapapun, ini mereka nggak mau. Jadi ya alhamdulillah lah, ternyata responnya itu tidak seteruk yang ada di media sosial. Iya. Kadang-kadang di media itu ingin membuatkan kita sama-sama berbalah kan. Tapi video itu pun mendapat 800,000 view ya, Fat. Hampir 800,000 view, dan ramai yang komen kat situ pun terharu dengan respon. Ada yang sanggup daripada membakar Jalur Gemilang, baik bakar duit tersebut kan. Itu menyentuh hati semua yang melihatnya. Betul. Jadi Cak, dan ini Bang Fat juga tambahan lagi, selain kami YouTuber Indonesia yang mereaksi Malaysia, ada juga ramai beberapa YouTuber Malaysia yang mereaksi budaya yang ada di Indonesia. Itu komennya juga positif-positif semua. Bahkan mereka YouTuber dari Malaysia ini pernah mereaksi video saya tentang eksperimen membakar bendera. Itu mereka juga sangat setuju dengan apa yang saya lakukan di video. Kami tidak mau membakar bendera Malaysia. Kami menganggap Malaysia ini adalah adik serumpun kami, satu agama, satu Nusantara, dan masih banyak lagi positif-positif komen yang diberikan oleh orang Indonesia ketika tengok video dari YouTuber-YouTuber Malaysia. Sebenarnya sama saja sebenarnya. Kan, itulah kalau kita pun dah boleh untuk merentas negara pun, saya masih lagi teringat saat saya pergi ke Yogyakarta pun. Time tu dia punya sambutan masyarakat di sana pun sangat-sangat ramah bila tahu kita dari Malaysia. Cara mereka respon pun mereka sangat mengalu-alu kita semua kan. Jadi saya suka bakso di Yogyakarta. Ingat masa kita ingat bakso. Bakso itu memang terbaik, yang terbaik. Pecah lele juga, di Malaysia pun ada bakso juga kan. Tapi kita punya makanan pun hampir serupa. Jadi kenapa kita nak gaduh dari mana asalnya, dari mana sama-sama sejarahnya. Kita hargai sahajalah apa yang ada kan. Dan kita memang kalau boleh kita nak spread the love, kita sama-sama sayang menyayangi kan. Baik, jadi kita ada satu challenge juga untuk Cak. Kita nak minta Cak. Cak tahu kan di Malaysia kan ada banyak slang-slangnya. Di Terengganu itu sendiri ada slangnya, di Kelantan itu lain, di Kuala Lumpur lain. Jadi hari ini kita nak minta Cak untuk cuba ikut saya lah, imitate sahaja cara saya bercakap Terengganu, slang Terengganu. Boleh tak tidak Cak? Boleh. Okay, baik. Insya Allah ya, kalau teruk jelek maaf ya. Okay, kita tahu kalau di Terengganu ini makanannya yang paling utama adalah keropok lekor. Pernah makan keropok lekor Cak? Keropok lekor. Keropok gote. Lekor. Keropok lekor itu daripada ikan, snack ikan gitu.
Wah, sedap loh sekiranya. Sedap. Okey, jadi kita nak cak sebut ini. Mari. Mari. Terengganu. 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 Mari Terengganu. Jangan. 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 Ada G. With the G. Jangan. Jangan. Lupa. G. Jangan. Jangan lupa. Lupa. Makan. Makan. Kepuk. Kepuk. Leko. Leko. Sedap boh. Sedap boh. Saya tahu yang bagian bohnya itu. Yang saya selalu ingat itu dari Terengganu ini. Ganu boh. Mantap boh. Sedap boh. Tapi kita bagi... effort tu adalah bunyilah sikit-sikit Terengganu dia tu. Tapi dia Terengganu ni Cak, dia punya belakang-belakang tu dia ada G, banyak G. Makan, jangan. Jangan. Itu cara cakap. Jangan. Kawing. Oh, begitu. Itu memang logat asli Ganu seperti itu ya. Pasti ada G bagian akhir ya. Tidak semualah, tapi kebanyakannya. Nanti lepas ni mungkin boleh dijadikan konten YouTube Chuck juga untuk menilai logat di Terengganu. Boleh panggil kami berdua juga. featuring. Saya ini yang segan lah kalau panggil Kak Fia sama Kak Fod ini. Saya tak sanggup bayarnya ini. Kalau jadi narasumber ni. Tanjak pun lebih kurang Cak. Tanjak kita. Tak ada bayarannya kita bersatu hati saja. Tidak apalah. Okey. Baik. Cak, jadi Cak kalau di Pantai Timur di Cak kata tadi pernah sampai ke Malaysia. Jadi Cak hanya datang ke Stadium Nasional Bukit Jalil di Kuala Lumpur ataupun sempat pergi ke beberapa buah negeri lagi di Malaysia ni Cak? Itulah sebenarnya saya ini agak kecewa ketika datang ke Malaysia ini. Kecewa karena mungkin terlalu sebentar. Saya hanya satu minggu dekat sana. Sepertinya kalau hanya satu minggu ini hanya jalan-jalan siar-siar sekitar Kuala Lumpur. Jadi mungkin satu bulan mungkin insya Allah cukup ya. Menikmati beberapa negeri-negeri yang cantik yang ada di Malaysia itu mungkin insya Allah cukup kalau satu bulan. Jadi kalau Cak kan Cak sudah study ataupun sudah lebih mengenali tentang Malaysia itu. Jadi banyak-banyak tempat di Malaysia ini, di manakah yang Cak paling teringin, kepingin banget untuk pergi? Di mana? Ada tak? Tempat yang teringin saya pergi sebenarnya ini, tak jauh-jauh dulu saya inginnya datang ke Kinabalu Sabah dulu. Baru nanti saya datang menyeberang entah itu pakai kapal ke atau berenang ke ya, datang ke Kuala Lumpur. Baru ke ini ada satu tempat yang menarik ini dekat Terengganu, kalau tak silap Pulau Redang ya, Redang atau Redang ya. Redang. Itu sepertinya cantik gitu. Iya, itu di kampung kita, kena datang ke sini lah. Dibawa kami untuk makan keropok. Waduh, patut dicoba itu ya, Pantai Redang itu sepertinya cantik lagi. Gulai patin masak tempoyak. Kalau Cak woy. Cak makan gulai patin masak tempoyak tu, Cak mungkin akan cakap Pahang pula. Logat Pahang lagi lain, lagi beda, jauh beza. Walaupun Pantai Timur, dia Kelantan, Terengganu tu mungkin hampir serupa panggil demo juga kan. Tapi kalau di Pahang, walaupun Pantai Timur juga, tapi dia punya bahasa dia lain. Banyak kelainan dia. Jadi sebenarnya kita pun... Silakan. Ini sebenarnya kalau saya pertama kali masih belum terlalu mengenal Malaysia itu, saya saat itu mengiranya bahasa Malaysia yang dipakai keseluruhan itu adalah bahasa yang dipakai di film animasi Upin Ipin. Bahasa Kuala Lumpur. Ternyata setelah saya reaction mempelajari study bahasa Malaysia ini, ternyata ada banyak sekali. Itu buat kepala saya lumayan pening itu ya, bahasa saya. Ada logat Ganu, Klate, logat Per. Aduh, ternyata banyak juga ya. Tapi seperti di Indonesia juga begitu kan? Betul. Walaupun kita tengok Malaysia mungkin agak kecil lah berbanding dengan Indonesia, tapi yalah, kita punya bahasa tu pun budaya. Agak banyak juga lah budaya yang berbeza-beza juga. Jadi Cak, mungkin perancangan Cak.
awal itu seperti itu, Bang Fat. Saya mengira Malaysia ini ya negara kecil, mungkin hanya satu bahasa saja ya, bahasa animasi seperti yang di Ubin Ipin itu. Ternyata tidak, ternyata banyak bahasanya ya. Aduh. Bercakap tentang Upin bersama seperti Indonesia. Bercakap tentang Upin dan Ipin, betul ke cak? Orang kata di Indonesia itu kalau kita sebut sahaja Malaysia, yang pertama di fikirannya adalah Upin Ipin. Betul ke? Betul, betul, betul. Wow. Karena animasi Upin Ipin yang paling utama ya, ya Boboiboy, lalu siapa lagi itu, Agent Ali, itu sangat famous sekali loh. Di Indonesia sangat famous sekali. Anak saya pagi, siang, sore ini selalu nonton Upin Ipin, Kak. Jadi akhirnya lama-kelamaan ya, anak saya yang awek ya, yang wanita itu akhirnya lumayan pandai pakai bahasa Melayu. Ayah apa hal nih? Ayah nih, ayah apa hal nih? Cakep sikit lah. Tak nak. Itu dia pandai melebihi saya. Pandainya. Wow, jadi kita pun turut berbangga kan apabila bahasa kita pun sampai ke sana kan. Kita sangat bangga juga dengan produk-produk kita. Kita pun juga tengok sinetron bawang putih, bawang merah, apa semua kan. Banyak daripada Indonesia. Dan lagu-lagu Indonesia itu tidak dapat dinafikan. Lagu-lagunya enak-enak kan. Dan lirik-liriknya itu begitu puitis. Jadi sebab itulah Ini yang membuat saya bangga ketika datang pertama kali ke Malaysia itu ketika saya datang ke kedai, saya ke stasiun minyak atau di tempat-tempat publik, itu kebanyakan lagu-lagu Indonesia. Saya merasa terharu. Wah, begitu spesialnya ya lagu Indonesia di mata orang Malaysia gitu loh ya. Saya ada rasa bangga juga di situ kan. Begitu. Saya mau tanya, mau saya ada salah satu kawan dekat Malaysia. Saya tanya lagu dari Dewa, lagu Ungu, lagu-lagu zaman dulu. Beliau ini tahu semuanya. Ya Allah. Udah aku bilang Malaysia sayang sama Indonesia. Ya, Fia ini pun ada nak pasang angan-angan nak mau menikah sama cowok-cowok di Indonesia. Mungkin jap ini boleh carikan. Belum menikah. Belum. Belum, malangnya. Wah, belum. Mungkin boleh dipromot ini. Pucuk cinta. Belum. Boleh ni masaknya tempe itu ranguk, boleh. Astagfirullah. Pecah lele itu boleh. Boleh aja ini. Jadi sebenarnya Chuck ini memang best banget ini dapat bersama-sama Chuck di sini kan. Tapi kita sudah sampai ke penghujungnya. Kejauh sebentar. Ketika saya tengok Kak Fia sama Bang Fat ini, saya jadi teringat dulu sebelum saya menjadi editor video atau YouTuber, mungkin sekitar 5 tahun silam saya juga pernah menjadi announcer dan seorang penyiar radio. Wow. Di kota saya, betul. Namanya Citra FM. Mungkin nanti lepas habis COVID ini boleh datang ke sini, kita sama-sama DJ di sini. Boleh. Oh, dekat Malaysia istilahnya DJ ya. Kalau dekat Indonesia ini penyiar radio. Itu DJ-nya bahasa mudah. Kalau kita pun kita panggil penyampai radio. Penyampai radio. Oh, penyampai radio. Okey. Dah suara Cak pun sedap didengar. Suara-suara DJ. Ini kalau DJ ini pastinya DJ waktu malam. Mudah tidurnya. Tidurnya jadi enak. Nyenyak. Itu DJ malam itu konotasinya, artinya maksudnya lain itu mungkin ya. DJ untuk yang klub-klub itu, clubbing itu. Bukan. Okey, baik. Sebenarnya kita, Fat, kita kalau boleh memang nak sembang lama lagi dengan Cak ni. Kita kan tak memang masuk lagi seronok. Ayam penyet, gulai keting belum start lagi kan. Tapi sekarang ini kita dah sampai ke penghujung. Jadi mungkin di akhirnya ada sedikit kata-kata akhir dari Cak Lonjong. Nasihat dan juga pesanan Cak kepada masyarakat yang di Malaysia serta yang dengar Manis FM sekarang ini, juga orang-orang Indonesia. Supaya kalau boleh, udahlah berang term. Bolehnya berbaik-baik aja sesama sendiri. Silakan, Cak. Ya, ini agak berat ya topiknya kalau kita harus mendambaikan satu harimau, satu singa ini sebenarnya agak berat. Tapi sebenarnya itu semua tergantung dari hati kita masing-masing. Kalaulah ada netizen
yang memang tak suka dengan keberadaan kami, silakan mungkin pergi dari channel kami. Kami hanya mau menerima orang-orang yang mau berdamai dengan Indonesia, mau berdamai dengan Malaysia. Karena sebatas ini, ya setakat ini hanya media sosial saja yang boleh buat kita gaduh. Tapi selepas realnya, realitanya, kita tak ada apa-apa lah. Kita baik-baik saja, kita lepak-lepak, ngopi bersama. Ada beberapa jalinan kerjasama antara Indonesia dan pemerintah Malaysia ini. Sebenarnya tak ada masalah apa-apa sebenarnya. Ya mungkin hanya budak-budak saja yang mungkin masih belum mengerti. Itulah, jadi pesan saya mungkin ya kita sebagai netizen harus bijak dalam mengambil keputusan atau berkomentar. Baik, jadi terima kasih lah juga kepada anda semua yang menonton. Betul. Kita di Facebook, Ahmad Amiruddin Amin Sabah, hadir pada Muhammad Afizi daripada Sabah juga menyaksikan kita pada petang ini. Terima kasih kepada anda semua dan ini saja masa yang kita ada. Yang mana terlepas boleh saksikan ulangannya di Facebook Manis FM. Salam serumpun Cak Lonjong. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Moga ketemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Insya-Allah. Insya-Allah. Jaga diri. Bye bye. Ya. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Okey. Jadi itu dia yang sempat kita sembang-sembangkan bersama dengan Cak Lonjong. Kalau anda semua yang dengar hari ini baru kenal nama Cak Lonjong ni, boleh search di Google sekarang juga dan tengok video-videonya yang sangat menarik, okey? Terus kekal dengarkan kami. Ini dia. Selepas ini, kapsul santai bersama dengan Ustaz Said Manis FM. Kaya Pantai Timur. Berusahalah membina sikap yang positif dan optimis di kala negara kita sedang melawan wabak COVID-19. Terus kekal positif bersama Fad dan Fia dalam Manis Express. Dilazatkan oleh Slimo Coffee. Kecantikan sebenar seorang wanita bermula dengan secawan Slimo Coffee Mami Hot. Manis FM.